Halo guys, kembali lagi di channelnya Rina Uliana. Hari ini Rina mau cuci muka pakai sabun dari Chlorophyll Curling ya. Nah ini punyanya Rina udah tipis banget, ini udah lama ini. Soalnya Rina pakai ini pas waktu Rina banyak jerawat dan sekarang alhamdulillah udah bersih tuh, bersih. Nah pertama-tama ini mau aku apa? Basahin dulu. Dulu guys, nah seperti ini tuh banyak banget busanya ya. Nah, oh iya aku lupa, aku belum basahin wajah aku. Iya sih Rina, maaf lah, basahin dulu wajah. Kemudian ini tadi udah aku basahin, lupa Rina. Nah ini udah banyak banget busanya, beginiin guys. Nah Rina itu waktu November, bulan November 2019, Rina itu banyak banget jerawatnya. Terus Rina treatment pakai sabun ini, sabunnya dari Curling Chlorophyll tuh buktinya. Alhamdulillah sekarang udah bersih aja tuh. Kemudian cuci muka, bersihin mukanya. Muka aku di layar kelihatan gede banget. Nah rasanya keset banget guys, aku di sini ngaca di sini ya. Ini apa, keset banget, bener-bener keset banget. Terus ini bener-bener mantap banget, bisa menghilangkan jerawat. Punya aku udah kayak gini guys, soalnya sering tak pakai. Kalau temanku pinter, dia apa dipotong sedikit-sedikit. Kalau Rina terlalu pinter, semuanya dibawa ke kamar mandi, makanya kayak gini tuh. Kata orang Jawa memblotong, kalau bahasa Indonesia leder, meleleh. Tuh Curling tulisannya kelihatan enggak? Ini namanya sabun transparan. Tuh seperti ini. Oke, gitu aja ya guys, buat kalian yang mungkin punya masalah wajahnya berjerawat, bisa pakai sabun Chlorophyll ya. Sabun transparan Chlorophyll ya. Buat kalian yang mau order silahkan, yang ada di Hong Kong ataupun yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri di negara lain, boleh chat Rina ya di nomor +85265150376. Nanti Rina kasih nomor WhatsApp-nya di deskripsi ya teman-teman. Oke gitu aja ya teman-teman, ini Rina udah bersih, padahal Rina mah belum mandi. Rina lagi review aja gitu. Oke gitu aja ya guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Rina Uliana, biar Rina lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke gitu aja ya teman-teman, salam sukses dari Curling. Bye.